Halo guys, berikut ini cara screenshot panjang HP Oppo Reno 8. Kalau kalian mau screenshot panjang, bisa menggunakan tombol kombinasi power dan volume bawah. Biasa yang sering digunakan screenshot 3 jari, lebih cepat dan sangat mudah. Okey, berikut ini tutorial. Sebelum itu kalian tentukan area yang mau di-screenshot. Contoh seperti artikel yang bisa di-scroll ke bawah. Nah, barulah kalian bisa screenshot panjang. Namun di sini saya contohkan di menu pengaturan. Kemudian kalian pilih penguliran. Nah, nanti akan scroll sendiri ke bawah. Selain itu, kalian bisa tentukan untuk batas. Kemudian pilih selesai. Kalau kalian mau edit terlebih dahulu bisa, namun di sini saya pilih langsung simpan. Kalian pilih ikon checklist. Nanti untuk hasil akan tersimpan di album foto. Okey, semoga bermanfaat.